Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Lama yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas. Nah, sesuai judul yang ada di video, kali ini kita akan membuat sebuah bor duduk mini dari dinamo DC seperti ini teman-teman. Dinamo ini sudah saya modifikasi. Kalau teman-teman mau buat, silakan teman-teman tonton tutorialnya yang sudah saya bagikan di video sebelumnya. Untuk gearnya ini saya ambil dari bekas tafol yang sudah rusak. Asnya saya ambil dari bekas dinamo Tamiya. Sedangkan cuknya ini saya buat dari bekas pentil ban dalam mobil teman-teman. Kalau teman-teman juga mau membuat cuk bor mini seperti ini, teman-teman bisa tonton tutorialnya yang sudah saya bagikan di video sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke bahan berikutnya. Yang kita butuhkan satu buah pipa PVC dengan diameter 3/4 inci. Dan di sini juga saya sudah siapkan untuk tiangnya dengan panjang 15 cm dengan diameter 1/2 inci seperti ini teman-teman. Selain itu, saya juga sudah menyiapkan beberapa lembar plastik PVC yang akan kita gunakan sebagai body bor duduk mini ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman simak terus cara pembuatannya berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Teknisi Lama. Nah, oke, baiklah teman-teman semuanya, sekarang kita lanjut untuk membuat bagian body bor duduk mininya. Teman-teman simak terus tutorialnya sampai selesai. Thank you.
Oke, baiklah teman-teman semuanya. Bor duduk mini yang kita buat sudah selesai dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Iya, ini sangat keren sekali. Ini sangat mirip sekali dengan bor duduk buatan pabrikan, teman-teman. Iya, ini sangat mantap. Selain tenaganya yang kuat, di sini juga kita sudah menyediakan 3 buah lampu LED yang akan membantu kita saat mengebor di tempat yang kurang dengan cahaya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk adaptornya di sini saya menggunakan adaptor dengan output 12 volt 2 ampere. Untuk stop kontaknya di sini sudah saya sediakan. Nah, ini sudah nyala. Sekarang langsung saja kita colokan adaptornya. Oke, ini sudah nyala. Ini mantap. Sekarang tinggal kita colokan di bor duduk mininya, teman-teman. Iya, ini LED-nya langsung menyala, teman-teman. Nah, ini sangat-sangat keren sekali. Oke, sekarang kita akan langsung uji coba. Oke, mantap. Kita akan coba untuk mengebor dua bahan ini. Di sini ada plat aluminium dan ada juga plat PCB, teman-teman, yang sudah saya siapkan. Kita akan uji coba bor duduk ini. Yang pertama kita akan mengebor plat PCB dulu. Kita lihat hasilnya bersama-sama. Oke, untuk papan PCB-nya sudah tembus, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke percobaan berikutnya. Kita akan mengebor satu buah plat aluminium seperti ini, teman-teman. Apakah bor duduk ini mampu untuk mengebor plat aluminium ini? Kita lihat hasilnya bersama-sama. Oke, teman-teman, ternyata ini bor duduknya mampu untuk melubangi plat aluminium seperti ini, teman-teman. Ini hasilnya sangat keren sekali dan ini mantap. Iya, hanya dari barang-barang bekas saja teman-teman sudah bisa membuat bor duduk mini seperti ini, teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. And wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this.